Oke, sekarang kita seleksi yang kecil-kecil ya, soanya sama kohakunya. Oke, yuk, check it out. Oke, sekarang kita saatnya seleksi ya. Mana ikan yang mau dikit lagi, mana yang enggak. Ini seleksi ya, ini seleksi. Yang pertama seleksi pola ya. Pola dan body, kalau cacat enggak diambil. Oke. Ini masih masuk. Ini kohaku ya, step 4 masuk. Ini tanco. Tanco soa. Masih masuk. Ini step 3. Tipis ya, masuk juga. Nah, ini soa. Cengnya ini kayaknya kena mikobulus tuh. Semoga dia sembuh dan hidup. Oke. Ini apa aku masuk step, gua punya rata-rata step ya. Ini kena mikobulus. Kalau soalnya rata-rata model lama. All style. Eman ya, waduh. Cakep nih. Kena mikobulus nih. Hidup nih. Oke, habis. Ini habis ya. Habis ini karena ada yang masih bagus tapi cacat. Cacat ya. Sakit ya karena mikobulus. Ini kemungkinan hidupnya kecil, jadi kita tinggalkan aja. Gitu, ini ada tanco, panci. Nggak bundar. Oke, next. Udah, taruh sini. Kita ambil lagi di sini. Nyontang nyantol. Ini biar enak ikan. Nah ini ya, beberapa terkena mikobulus dan beberapa enggak. Nih, oke, body cacat enggak, cuma dia terserang mikobulus. Harapannya bisa sembuh. Jadi memang setelah ini kita treatment ya, kita kasih FMG sebelum dirilis ke Mapon. Mana lagi? Mana lagi? Kalau lihat Benigo ini ya, ini bodinya bagus ya. Tapi kita nggak keep Benigo ini. Jadi ini kita rilis ikan segini-segini. Ini buat makan ikan lagi. Nah ini. Aku. Wih, ada udangnya. Habis. Nah, itulah seleksinya ya. Dan ini video pilihannya. Oke. Ini untuk yang kecil-kecil ya, yang size 5-10 cm. Oke, terima kasih sudah menonton dan mengikuti. Joss.